Hi guys, welcome back. Ada 2-3 orang yang DM saya ke Insta directly lepas dia tengok video FG knot yang saya buat minggu lepas. Soalan mereka ialah, bang, apakah knot yang abang pakai untuk mengikat leader pada snap ataupun terminal tackle? Ada banyak sebenarnya, ada banyak knot yang anda boleh guna pakai, tapi saya hari ini saya nak kongsikan knot yang saya, daripada pengalaman saya, yang saya rasa terbaik, iaitu double loop knot. Double loop knot ni, satu, sangat-sangat mudah nak ikat. Nombor dua, sangat-sangat kuat. Masalah besar dengan tali-tali fluorocarbon monofilament ataupun shock leader, apabila kita buat ikatan knot, automatik tali-tali ni akan kurang strength kekuatannya dalam lebih kurang 20-30%. So katakan kalau 20 palm punya tali kita dah buat knot, dan knot itu tidak efektif untuk aplikasi itu, apa akan jadilah? Tali itu sekarang daripada 20 palm boleh kurang kekuatan dia ke 15 palm, di mana tali itu boleh putus. Kenapa? Saya akan explain. Ini kerana adalah fenomena jepit yang saya panggil. So jepit ni adalah di mana knot itu sendiri mencengkik, dia cekik leader itu, dan ini mengakibatkan leader itu jadi stretch ataupun renggang, nipis, nipis, nipis dan putus. Ini masalah dengan fluorocarbon, short leader ataupun monofilament. So hari ini saya akan tunjukkan double loop knot. Anda boleh tengok, anda kalau anda rasa bagus, anda boleh applykan pada cara pancing anda. Jom kita tengok. Okay guys, apa yang anda perlukan untuk buat double loop knot ni ialah, nombor satu obviously ialah leader, and then terminal tackle. So kat sini saya ada dua, saya ada snap dan saya ada combo saya, which combo saya panggil swivel dengan split ring punya combo. Ada sebab kenapa saya suka ini berbanding dengan snap, yang ini saya akan jelaskan pada video-video yang akan datang. Buat masa ini kita akan hanya fokus pada double loop knot. Okey, untuk mulakan double loop knot ni senang saja. Kita ambil lebih kurang 3 inci dari hujung ni, kita cubit dengan dua jari kita, and then kita buat satu simpulan mudah macam ni. Alright, and then kita tarik. So bila kita dah tarik, ini kan simpulan tu kan, so kita tarik kuat sikit biar dia sampai ada memori. Tengok macam ni, belum ada memori lagi, dia asyik keluar balik. So kita tarik sampai dia ada memori. Okay, sama macam ni, dah ada memori, dia tak nak keluar, betul tak? Okay, so ini dah bagus. Sekarang saya akan ambil leader ni dan saya akan masukkan ke dalam mata swivel itu. Alright, kemudian leader ini masuk dalam mata. Alright, leader ini saya akan masukkan dalam balik dalam simpulan tadi. Okay, nampak? Saya masukkan dia balik kan? Kemudian saya tarik. Saya pastikan yang saya tinggalkan ruang sedikit kat belakang ni, lebih kurang 5mm lah, tapi tak ni sangat lah. Just make sure ada sedikit ruang lah, ada sebab dia, saya akan explain. Kemudian knot ni sekarang saya akan ketatkan. Bagaimana saya ketatkan? Saya pegang knot tu macam tu, saya tarik leader ni. Okay, cukup je. Tarik sampai dia rasa dia dah ketat dah. Macam ni dia dah ketat. Dah cukup bagus. Jangan tarik kuat sangat. Kemudian sekarang kita nak habiskan knot. So ini tadi tagline dia kan, ini dengan leader dia kan. So kita ambil, kita buat loop knot. Loop knot ni cara sulaman. So kalau kita ambil dari atas, kita gerakkan dia ke atas, sini kita ke bawah, sini bila kita datang balik, kita naik atas dia, sini kita ke bawah pula. So anda akan dapat lebih kurang knot dia macam ni. Right? Ini sekarang tarik saja dua-dua ni. Tarik, kemudian boleh pakai gigi lah. Bila dah kemas macam ni, boleh pakai gigi. Knot ni sekarang dah bagus. So, apa kelebihan double loop knot? Kenapa saya cakap double loop ni yang terbagus ialah yang terbaik dan menjadi pilihan saya, kerana knot ini langsung tidak mencekik mainline ni ataupun leader ni. Basically, dia ada satu knot kat depan, dia ada satu knot kat dua. Dua knot ni sekarang, dia bertembung. Dia menahan daripada simpulan ni terlepas. Itu yang kecantikan dan kelebihan double loop knot. So, untuk habiskan knot ni sekarang, tarik, kautim. Yang ini saya potong. Knot ni sudah guna. Sudah boleh diguna pakai. So, kalau anda jenis yang suka
Bakar boleh bakar sikit lah. Kalau macam saya tak suka lah. Saya tak ada faedah. Saya biarkan je. Ini dah betul-betul dah padu punya. Alright guys. Alright. Itu sahaja.